kasih. Ya. Tahu alamat ini enggak deh? Oh iya. Dari sini ke bawah nih. Nanti ke kiri. Nah, itu rumahnya dekat pinggir kali. Kasih ya, Teh. Iya. Gimana kata? Di pinggir kali katanya aja kali ya? Iya. Yeah. Ada orang duduk. Tanya dulu. Siapa ini? Yang mana ya? Yang anak mama. Emang papanya siapa namanya? Papanya Brenda. Kita udah nyari sama Ian Bu, udah beberapa hari ini nyari alamatnya Ibu, baru ketemu. Kalau boleh tahu Ibu ini berapa lama sih terpisah sama Ian? Dari umur 4 tahun dibawa bapaknya. Nggak tahu, saya pas pulang kerja dia nggak ada. Saya susulin mulu, setiap saya kerja apa saya iniin, saya cari, nggak pernah ketemu. Alhamdulillah ya Allah bisa ditemuin sama anak saya. Iya, kita sampai cari ke info Depok di lewat Facebook. Iya, itu juga taunya saya dari adik saya. Pas ini saya lagi kerja dibilangin, kok anakku udah ketemu, saya tetap nggak percaya. Tak pernah aku menyesal mengingatkan aku. Maaf ya mas, baru ketemu hari ini. Kemudian kangen banget sama mama, kangen jalannya mama. Dan akhirnya tolong ketemu lagi. Ian kan udah lama banget nih gak ketemu sama mama, udah terpisah sejak umur 4 tahun ya? Iya, umur 4 tahun yang pisah sama mama, dibawa sama bapak. Ya mungkin Ian pengen nyari mama, karena bukan bapak gak sayang, bapak juga sayang sama Ian. Tapi kayak ada yang kurang di diri Iannya. Makanya Ian memutuskan mau nyari mama. Alhamdulillah ketemu di Depok. Selama hampir 16 tahun tidak ketemu mama. Senang gak ketemu mama? Lepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengapa.